Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semuanya yang diraikan dan dimuliakan pada hari ini. Kasih banyak sudi hadir ke majlis berbuka puasa integriti. Ada lima sebab kenapa kita ada ke majlis pada malam ini. Sebab yang pertama, meneruskan usaha kami dalam integriti art night yang kita buat setiap bulan untuk berdamping bersama pegiat-pegiat seni dengan harapan adalah sedikit bau-bau daripada usaha kami kat sini boleh dibawa oleh orang-orang seni ini dalam usaha mereka sama ada nasyid, qasidah, teater dan sebagainya supaya nilai-nilai murni dapat dikembangkan dalam masyarakat. Sebab kedua, kita baru saja mengadakan majlis tahlil tadi sebagai tanda kesyukuran setahun sejak saya di Institut Integriti Malaysia ini dah pelbagai perkara dah kita lalui bersama dan kejayaan-kejayaan yang telah kita tempa dalam setahun. Yang terakhir sekali kita adakan annual general meeting, itu yang paling digeruni sebab waktu itulah kita diterima oleh ahli-ahli datang untuk dia nak grill kita apa buat kerja betul ke tidak sebagainya. Dan alhamdulillah untuk tahun ini nampak gayanya kurang kemarahan kepada ahli-ahli sama dengan seperti sebelum ini. Jadi kita syukur kerana dengan berkat limpah kenan Allah SWT kita diberi kekuatan untuk meneruskan usaha yang diamanahkan kepada kami di institut ini nak membudayakan integriti rakyat ini bukan perkara mudah. Sebab itu kita perlu kerjasama dan bantuan semua pihak. Sebab yang ketiga, kita juga ada sebab mengadakan majlis kesyukuran ini untuk berdoa memohon limpah kenan Allah SWT agar kita semua terus diberi kesihatan, diberi kekuatan untuk terus melaksanakan tugas. Sebab dalam tahun ini juga ada beberapa di keluarga kami di Institut Integriti ini, selama ada kaki tangan maupun juga keluarga masing-masing yang menimpa masalah kesihatan. Jadi kita sambil bersuka dalam tangisan. Kita tahu betapa susahnya rakan-rakan kita terpaksa mengharungi kehidupan bila ada ahli keluarga mereka yang menghadapi masalah kesihatan. Jadi kita juga belajar daripada apa yang dialami oleh rakan-rakan kita. Kita sama-sama prihatin dan membantu di mana boleh. Sebab yang keempat, kenapa kita adakan majlis ini adalah untuk saya mengambil kesempatan pada yang ada di sini mengucap terima kasih kepada warga kerja dan juga pada ahli keluarga yang hadir. Saya hari ini bukan sebagai isteri saya datang, kakak saya di Pulau Pinang di bawah bersama. Juga pada semua yang sudi hadir bawa ahli keluarga, terima kasih. Saya dengan Syazlan. Syazlan punya family ada. Dia selalu kerja lewat sebab kerja dengan saya. Saya terima kasihlah pengorbanan ahli keluarga seperti tahu susah payah kami kat sini melaksanakan tugas yang kadang ada ketikanya kita terpaksa melakukan benda-benda yang orang tak fikir untuk buat dan, tapi itulah kerja kami kat sini. So, yang terakhir mungkin on a more lighter note, kita adakan majlis juga nak ucapkan farewell kepada dua intern yang walaupun 3 bulan Fatin dan Farzana dah macam warga kerja di Integriti. Orang pun dah tak tahu yang masih tu intern sebab dia dah kerja kadang nampak dia lebih kuat kerja. So, tahniah. I hope you have learned from the last 3 months. Apa juga pengalaman yang dapat untuk dibawa supaya dalam dunia yang sebenar bolehlah gunakan. Tapi yang paling penting, integriti di hati yang dapat di sini tu dibawa terus. Mana pun pergi, kerja apa pun yang dapat, walaupun ada orang nak jual kek besok ni pun biarlah integriti di hati itu jadikan semarak hidup pertama diri sendiri, kedua pada rakan-rakan dan keluarga. Sampaikan sebaik yang boleh untuk kebaikan kita bersama. Jadi at least the 3 months ada extension period, wherever you go you become our ambassador. So tahniah dan terima kasih. So itu saja antara 5 perkara penting kenapa kita adakan majlis ini. Dan sudah tentu dalam kita mengharungi di penghujung madrasah Ramadan ini, saya rasa perlu kita ingati
menghadapi diri kita masing-masing, kebaikan kita lakukan ataupun keburukan yang boleh kita perbaiki. Yang penting untuk masa-masa mendatang ini bagaimana kita boleh perbaiki diri kita supaya amalan kita ini, terutama amalan dalam Ramadan ini, boleh diteruskan selepas Ramadan. Dia bukan bermusim, something that should be continuously. Kalau mengaji Quran, should be something that you do secara berterusan. So itu saja daripada saya, dengan harapan semoga Ramadan akan datang kita akan dapat bersua lagi dan dapat melaksanakan amal ibadat yang baik, dan Aidilfitri yang akan datang dapat kita raikan bersama kejayaan menempuh bulan puasa dan sebenar-benar artinya, dan kita terus dapat tawaduk dan apa juga yang kita lakukan dengan laksanakan dengan penuh rendah diri, kerana sifat kesombongan, kemungkakan dan apa kita buat, lakulah yang paling baik, bukanlah amalan yang terbaik. Jadi dalam sebagai peringatan kepada kita supaya kita semua terus kekal, tetap dan utuh dalam hati kita kenapa kita berada dan bertugas di institut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.